Nah, di antara yang Allah beri karunia di abad ini adalah Imam Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Al-Albani. Beliau ini oleh yang tidak mengenali atau yang membenci pasti dianggap tidak punya kredibilitas. Yang membenci beliau atau yang merendahkan beliau ada dua sebab. Satu, karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan ini Allah maafkan. Yang kedua adalah karena faktor kebencian. Karena beliau memang orang yang sangat tegas dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketegasan ini bukan dia sendiri. Umar juga dulu tegas dalam masalah ini. Dalam masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama seperti Ahmad bin Hanbal tegas yang sunnah-sunnah bid'ah. Sehingga sebagian mengatakan dia hanyalah seorang ahli tukang jam. Dengan alasan itu tukang jam, Nabi kita penggembala kambing dulu. Cuma Nabi nak tunjukkan bahwa pekerjaan seseorang tidak menghinakannya, supaya tidak ada kita yang merasa tidak dihargai dalam beragama ini. Nak jadi buruh kasar di pasar, nak tukang cari ikan, tu penjahit. Nabi Idris dulu penjahit dia. Nabi Muhammad penggembala kambing, Nabi Musa penggembala. Supaya nanti tidak ada kita yang merasa rendah, karena Nabi kita yang paling mulia mengerjakan pekerjaan yang paling rendah. Mencemooh orang dengan pekerjaannya ini tidak akhlak orang-orang hebat. Ini akhlak orang-orang rendahan. Imam Ahmad dulu untuk cari penghidupan sampai jadi tukang angkat di pasar. Tapi apakah ada hubungan pekerjaan dengan ilmu? Tidak ada. Makanya hujah yang digunakan oleh sebagian hanya tukang jam. Ini hujah fitnah rendahan orang-orang yang tak punya alasan untuk menjatuhkan. Imam Abu Hanifah dulu juga tukang jualan kain di pasar. Saudagar dia. Tapi orang tak pernah merendahkan Abu Hanifah gara-gara jualan akal. Kain. Oleh sebab itu, nasihat saya pada diri sendiri, kalau masalah ilmu jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan. Berilmu, tetap berilmu. Allah angkat. Gimana antum mengatakan beliau ada orang tidak berilmu, tulisannya yang sudah dicetak saja baru 119 buku. Dan di antara bukunya ada yang 16 jilid. Coba tonton, baru nulis skripsi 60 halaman dan jadi sarjana. Habis itu S2 dia 75 halaman jadi master, 120 halaman jadi doktor. Nah, tiba-tiba antum kritisi sebesar Al-Albani yang kitab Al-Hidayah, kitab Mu'tamad Mazhab Al-Hanafi sudah dia tamatkan dengan ayat sendiri. Kalau antum bicara tentang hafalan Qur'annya, dia sejak kecil sudah hafal Qur'an. Murid-muridnya jadi ulama-ulama besar dunia yang mulazamah dengan beliau. Kemanapun perginya jadi ulama besar dunia. Sebutlah misalnya kalau di Maroko ada Abdurrahman Al-Maghrawi. Sekarang baru menyelesaikan fikih berdasarkan sunnah, kalau salah hanya 40 jilid kitabnya. Kalau bisa nulis 40 jilid, sudah doktor teman. Ini baru kita ini, belum lagi kitabnya Fathul Bar fi Tartibi Tamhib bin Abdul Bar, itu sekitar 16 jilid. Ini muridnya. Lihatlah Syekh Ali Hasan Al-Hanabi yang jumlah tulisannya ratusan kitab. Belgar Masyur Hasan Salman, Muhammad Ibrahim Syakra, dan seterusnya. Ada murid-muridnya yang saya bertemu langsung dengan murid-muridnya adalah orang-orang hebat. Hasil didikan beliau. Lalu antum katakan, apalah artinya seorang tukang jam? Nah, ini makanya kaum muslimin dan muslimat. Jadi fitnah itu tak pernah lepas dari orang-orang yang hebat. Tetapi seperti kata penyair, karena tihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu, seperti kambing hutan yang nak menanduk gunung yang patah tanduknya sendiri. Bukanlah maksudnya Albani bersih dari kesalahan, tidak. Yang namanya seorang manusia, sealim apapun, bisa saja berbeda dengan ulama yang lain ijtihadnya. Tetapi menjatuhkan seorang alim walaupun tidak setuju dengan kita adalah cara-cara orang yang tidak sehat akalnya, orang-orang tukang fitnah dan syubhat, dan biasanya
Seperti kata orang dulu di masa Imam Ahmad, tak ada yang membenci Ahmad bin Hanbal kecuali orang-orang yang ahli ahwa dan ahli bin'ah. Karena beliau imamu ahli sunnah bittifaqil ummah. Kecuali orang-orang Mu'tazilah. Demikian juga kita katakan yang banyak membenci Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah orang-orang pelaris bin'ah memang. Orang-orang yang suka tebesih, takhyul bin'ah dan khurafat. Semoga Allah jauhkan kita dari hal yang tersebut. Maka kita murnilah mengaji ilmu, bukan dengan mencaci maki atau dengan menyebarkan fitnah. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha